Welcome back to my channel Sugoid in Action. Kali ini game yang ditunggu-tunggu, Ragnarok Origin. Waduh. Kebetulan udah bikin karakternya ya sebelumnya ya. Tapi ya gitu, di server ini itu masih bahasa Korea. Ne, 안녕하세요. 감사합니다. 네, 안녕하세요. 감사합니다. Nah, berikut tampilannya nih. Disuruh apa nih? Oh, bikin nama. Jadi awal-awal tuh suruh bikin nama ya. Sugoid. Dan start. Habis bikin nama, klik aja lagi ya questnya ini. Dari interface-nya bagus banget ya. Jadi inget banget waktu zaman-zaman dulu main Ragnarok. Ini lebih bagus daripada Ragnarok Eternal Love. Ini kebetulan pakai device Samsung Galaxy Tab ya. Jadi ya agak nge-lag dikit. Tapi yang penting bisa main. Udah, kita ikutin aja nih disuruh apa. Disuruh ke jembatan. Ini mirip nih, dari awal-awal kan kita bakal ngelewatin jembatan sebelum ke kastil. Tapi ini kita menuju kota apa ini? Ada kucing lewat barusan. Oh iya bener, sama. Sama ini, sama. Nah, fix mirip sama kayak cerita Ragnarok di PC ya. Kita bakal ngelewatin jembatan, nanti ke kastil. Nah, ini kayak training areanya nih. Ih, mirip banget sumpah. Saya nggak tahu artinya ini ngomong apaan. Ikutin aja lah. Ikutin kemana gerakannya. Oh, ini ngomong sama Kafra kali ya. Lucu banget. Waduh. Menarik sekali, Bung. Ini klik yang mana nih? Oh, klik yang ini ya. Udah rame ya. Padahal ini di Korea. Ne, 안녕하세요. 감사합니다. Oke, nambah level. Disuruh apa ini? Ini klik nih. Oke, dapat. Dapat macam-macam nih. Pasang ya, pasang. Pakai semua. Lucu. Aduh, lucu banget. Disuruh apa sih ini? Oke, beres. Next ke yang selanjutnya. Kok udah dapat poring? Kita belum. Dapat tunggangan poring, coy. Ah. Di sini kayaknya kita bisa foto-foto. Masih banyak Nubitol di sini ya. Ini lucu banget. Nah, ini bisa ekspresi kita bisa rubah-rubah nih. Lucu banget. Ini aja deh. Ini gak kelihatan tapi ini aja deh. Oke, Sugoid udah foto. Terus next ke quest selanjutnya. Disuruh apa lagi nih? Oh, naik level, Bung. Klik ini aja nih, yang ada warna-warnanya. Ada intronya gitu ya ceritanya. Iya. Kayak paham aja. Ada Dark Lord, ada Osiris, ada Baphomet. Ini siapa ya yang ini? Oh, Satan Moro. Ini kenapa ada perkumpulan banyak novis ini? Macam-macam banget. Oke, next. Apa ini?
Oke, udah kecoret ya. Enggak tahu apa yang dicoret. Oke, naik poring. Poring backpack. Lucu banget. Banget. Ini ada potion ya di sebelah kanan nih ya. Macem-macem ya. Nah ini kalau misalnya di Ragnarok PC, ini namanya training area sih buat mukul-mukul poring, lunatic, febre, macem-macem lah buat naik level di awal-awal. Oke. Okay. Ada yang mau Dead Brains dong? Waduh, Dead Brains-nya kebuka. Wih, lawan Goblin Leader dong. Awal-awal. Sikat miring. Sikat dong. Loh, kok nggak mau nyerang? Oh ini, oh play dead, pura-pura play dead. Gak bisa gitu. Ditipu berarti ceritanya nih, Goblin Leader-nya. Ya bangun lagi deng. Itu juga ngapain sih ketuanya, bukannya dibunuh? Jangan-jangan ketuanya juga cupu ini. Apa ini? Ah, ini kalau namanya di Ragnarok PC First Aid. Dapat skill First Aid, dapat Play Dead. Waduh, dapat knife novice. Novice knife-nya dapat, lanjut kita kayaknya disuruh mukul orang ini. Sekarang base job-nya udah 6. Berarti kurang 4 lagi jadi job 1. Suruh nyerang kali ya. Suruh bunuh 5. Oh, belum bisa auto awal-awal ternyata. Pukul dong, pukul. Pukul. Apa nama ini kalau itu? Aduh, nama skillnya apa ini zamannya Ragnarok tuh? Oke, udah selesai bunuh 5. Kita habis bunuh 5 lunatic. Tapi kok ada gambar ininya ya, tengkoraknya ya di kepalanya Poring. Kita pilih yang atas aja ya. Nggak tahu itu maksudnya apa. Ya, oke lanjut. Udah level 7. Job levelnya juga 7. Ini asli sih. Mungkin petanya mirip banget sama peta petanya Ragnarok PC. Asli mirip sih. Cuman dengan grafis yang lebih baik. Oh, ada apa nih? Mau ada Valkyrie. Di mana nih? Mau disuruh ngikutin nih. Disuruh ngikutin cahayanya. Waduh. Kemana? Ikutin aja ya. Ikutin kemana cahayanya bergerak. Ini benar-benar intuisi dong nih main beginian. Orang nggak tahu baca apa nih, nggak bisa auto juga nih. Apa ini? Jadi bintang cuy. Abis itu kita kayaknya disuruh ngambil pedang. Ya ini aja ya. Kayaknya tetap bakal keangkat sih. Tanpa harus pencet-pencet.
ini tangga kemana ini? Eh bukan tangga ding, udah tangga juga sih. Ada jembatan Shiratal Mustaqim nih ya. Wih, grafisnya keren banget. Ini harus punya HP yang bagus biar ngerasain banget efek dari game ini. Ups, ada Valkyrie, Bung. Bisa kita bunuh nih. Atau kita ngomong. Halo Valkyrie. Mau ngapain? Oke, apa ini? Yang atas aja deh. Yang ada warnanya. Sikat miring. Lo belum tahu gue udah jago ya. Mamam. Sikat miring. Aduh, sakit, Bung. Oke. Kita minta paketan dulu. Ini kayaknya ada sesuatu maksudnya. Ush. Gak ada paketan ya. Apakah bisa minta paket ke Valkyrie? Atau tidak bisa? Yaudahlah, sikat aja. Sikat. Gak begitu kuat juga sih. Tapi ya lumayan. Oh, kita hindari. Aduh, sakit. Pukul lagi, Bung. Mamam. Pukul lagi. Sakit. Eits. Jadi sekarang gini ya, kayak mainnya apa ya kalau di HP itu ya. Ada yang mirip kayak gini lah. Mamam tuh, mamam. Ambil. Ada apa ini? Oh, yang ini aja deh. Oh, yang dia yang atas deh, sama yang berwarna. Terus ngapain lagi nih? Oke, beres di quest yang ini. Suruh ngapain lagi nih? Oh, diklik. Oke, level 8 sekarang, Bung. Ini nanti yang mau jadi archer. Gak tau jadi archer sini mudah apa enggak ya. Soalnya setahuku kalau main zamannya RO dulu, jadi archer itu agak mahal di awal-awal. Karena harus beli arrow sebelum memukul. Jadi gitu. Job yang damage-nya gede tapi lumayan mahal untuk di awal. Salah. Oh, kayaknya memang harus pilih yang paling atas deh. Ada pouring head sama ini apa namanya, lupa lagi, ini aja deh, lucu nih. Oke, lanjut. Enfiler apa ya Pak namanya itu, apa itu, NPC kayaknya. Oh, ini kostum. Ya. Oke, lucu sekali, Bu. Lucu banget. Ini aja deh. Next. Oke, kita udah level 9. Oh, ada foto-foto. Lucu juga. Pakai gaya dong. GG. Mana dong? Mantap. Habis foto keluarga bareng. Habisnya apa ya questnya? Kok belum level 10? Akhirnya level 10. Berarti ini waktunya untuk berubah job 1 harusnya ya. Don't forget to subscribe and like the channel. Do it in action. Bye.